dalam hidup ini. Dan mempertahankannya lebih sulit lagi, karena banyak yang dengki serta iri hati. Bagi mereka yang benci, tak akan berhenti. Berbagai cara dilakukan untuk menjatuhkan. Demi tercapainya tujuan, semua dikorbankan. Asal saja yang dibenci, tak berjaya lagi. Apapun yang akan terjadi, dia tak peduli. Tuhanlah yang memutuskan segala urusan. Dialah yang memuliakan atau menghinakan. Bagi teman yang sedang jaya, maka waspadalah. Musuh selalu berusaha untuk menghancurkan, namun jangan kau hiraukan. Itulah cobaan. Teruskanlah perjuangan pada jalan Tuhan.